Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Denny. Kita akan unboxing kembali kiriman jauh nih dari Pulau Jawa, dari daerah Bondowoso. Pengirimnya atas nama Mas Arif Putra, itu di channel YouTube-nya Hunting Sport. Ini ya, channel Putra, Arif Putra, channel YouTube-nya Hunting Sport. Ini adalah sebuah senapan Predator Tactical yang saya pesan sekitar seminggu yang lalu. Sampai ke Bengkulu di tempat saya ini, ya seminggu pas ya rekan-rekan. Sudah sampai lagi di sini. Nah, ini akan saya unboxing. Ini lengkap ya. Di sini sampai siup ininya pun dilengkapin sama Mas Arinya. Oke, kita sama-sama unboxing, kita lihat ya apakah isinya mantap, baik-baik saja, ataukah nanti ada kendalanya langsung ya. Ini belum saya buka sama sekali. Kita buka sama-sama ya. Oke, harus mulai dari mana ini? Oke, kita lepasin dulu ya ininya aja. Jangan lupa ya rekan-rekan untuk like, subscribe, komen, dan dibantu di share biar kita bisa unboxing terus yang lain. Tebel ya, ininya tebel, bagus, insyaallah tetap terjaga ya. Dia pakai bubble di dalamnya, pakai plastik bubble. Semoga nanti bisa berlanjut mesen-mesen lagi ya di hunting spotnya Mas Ari. Tebal, udah kayak bantal guling ya rekan-rekan. Benar kata Mas Ari kemarin, kayak bantal guling nih lapisannya. Oke, udah mulai terlihat ya rekan-rekan. Di sini udah ada tas kamu. Oke, ini dia rekan-rekan. Lengkap dengan tasnya. Nih. Tasnya ini panjang ya, bukan pendek. Ini dimasukin ke dalam. Nah, keluar deh, panjang. Oke, kita lihat ya senapannya di dalam. Oke, ini dia. Yang pertama, tas. Thank you Mas Ari. Kemudian di sini ada magazine satu ya, magazine Marauder 14 round. Kemudian ada tali sandang. Lengkap nih, pakai tulisan Hunting Sport. Thank you Hunting Sport. Oke. Nah, dan ini dia unitnya. Dilengkapi juga ya, dibungkus. Sudah kayak daging. Bungkus. Oke. Kita buka ya. Ini kayak buka daging ayam kalau di supermarket itu ya, ayam bakar. Dibungkus seperti ini. Panas, rekan-rekan, di Bengkulu. Ya. Unitnya Predator Tactical Boncel. Oke. Ya, ini dia. Ringan ya, tidak terlalu berat. Popornya popor lipat. Gimana nih caranya? Oke, ini ditekan dulu ke bawah. Caranya. Oh, dibawahin rekan-rekan. Ditekan ke bawah dan dimasukkan. Ya, inilah dia.
Ini adalah penampakannya. Predator ya. Pengerjaannya rapi, lengkap di sini dengan tulisan Hunting Sport. Di sini juga Hunting Sport. Dia beratnya sekitar 3 kilo lah ya, 3 kiloan lah. 2,5 sampai 3 kilo lah beratnya. Triggernya sudah pakai trigger match. Popornya bisa maju mundur. Pas ya, rekan-rekan. Kemudian di sini tekanan angin sekarang ada di 1000. Ya, mohon maaf, ada telepon masuk tadi ya. Ya, kita buka lagi ya. Tekanan angin di 1700. Nih, tekanan anginnya di 1700. Ya. Ini penampakannya. Tabungnya 360. 360, panjang larasnya informasi dari Mas Ari sih 50 cm. Wait. Apa lagi ya? Kita lihat dulu. Ini tali sandang. Ini ada di sini. Oh, masih ada. Nah, ini dia peredamnya. Peredamnya mereknya Hercules. Dan ini mini stage-nya. Bis. Ini ya, rekan-rekan. Penampakannya. Pengisian dia menggunakan coupler ya di sini. Oke, kita tes. Oke. Kita tes tembak untuk ininya ya. Oke. Oke, sensitif sekali rekan-rekan. Senggol. Bacok. Sekali lagi. Oke, ini namanya senggol bacok beneran. Terlalu sensitif, nanti kita setting lagi ya. Kemudian dia di sini ada safety trigger. Oke. Di sini ya, di sininya ada safety trigger. Jadi ini kalau kita kokan, kita masukin. Oh, salah. Kita kokan, safety triggernya ada di sini ya. Nih, safety trigger. Gini kan. Ini kalau mau cancel kokangnya di sini. Tarik. Ya, itu cancel kokang ya. Oke. Itu tadi udah berapa kali tembak, kita masih di tekanan angin di 1700 irit ya. Walaupun tabungnya kecil dan ininya juga boncel ya. Kita coba di sininya ini. Pengerjaannya cukup rapi untuk popornya. Oke. Ini diminyakin kayaknya, dimandiin minyak. Kemudian untuk popor bisa dilepas. Jadi kalau kita mau simpan nanti juga bisa seperti ini ya. Kemudian di sini magazine-nya juga ya, bisa kita lepas. Bisa kita ganti dengan magazine Marauder. Ini sudah diisi sama Mas Arisnya. Jadi jangan saya pakai dulu deh. Kita cancel dulu.
Oke rekan-rekan ya, ini saja yang bisa saya review. Mungkin jika ada yang berminat bisa nanti menghubungi saya atau langsung ke Hunting Corp ya. Jadi lipat kecil, mungil, ringkas, gampang untuk dibawa-bawa kemana-mana ya. Oh ya, kita coba bandingin sama yang Pasopati Bullpup ya. Sama panjang gak sih? Nah ini nih, perlu belajar lagi. Oke. Ya, ini hampir sama panjang. Sama panjang ya dengan Bullpup. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, komen, atau share di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejut. Sensitif sekali rekan-rekan. Sorry guys, itu saya guys.